bersama saya. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial lagu dari Firza Besari yang berjudul, mungkin judul lagu ini tidak akan tidak akan asing karena sekarang sedang populer sih. Judulnya Waktu Yang Salah. Nah, untuk permainan itu saya tidak akan main seperti aslinya, tapi saya akan coba main versi genjrengannya. Tapi saya mainnya pakai chord gitarnya, chord yang original ya, yang asli gitu. Biar kalian yang belum lancar main petikan bisa mainkan lagu ini juga. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian diklik tombol subscribe di bawah ini ya. Karena subscribe itu gratis kok, nggak pakai kuota juga. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum silakan subscribe sekarang cepetan. Oke, kita langsung aja ke intro. Intro seperti ini. Itu intronya. Kita mainnya dari G. Ya, chordnya G, terus A minor, terus B minor, terus seperti itu. Cara mainkan seperti ini, jadi tangan diambang ya, jangan diteken, diambang aja. Di fret yang ketujuh, fret ini nih, bukan fret ini. Kalau fret ini gak akan nyala tuh. Ya, jadi di sini. Oke, itu intronya. Lanjut ke lirik yang pertama. Untuk chord gitarnya itu ada G, terus ada A minor, terus ada B minor, terus ada C, C minor, cuma bentuknya seperti ini nih. C minor apa itu ini namanya ya. Senar 1 di fret yang ketiga, senar 2 di fret yang kelima, senar 3 di fret yang keempat, seperti ini. Ya. Lanjut ke C minor biasa. Seperti ini. Balik lagi ke B. Terus ke E minor. Terus ke A minor. Terus ke B minor lagi. Kita main dari B minor terus ke C. Itu main setengah ya, jadi seperti ini. Nah, terus ke C minor, terus balik lagi ke A, A minor, terus ke D7 itu bentuknya senar 3 di fret 2, senar 2 di fret 1, senar 1 di fret 2. Jadi seperti itu. Kita main ya. Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menentuimu, karena sungguh ini tidak. Nah, untuk lirik lagu yang kedua, yang bukan maksudku, yang itu ya, grip gitarnya itu masih yang tadi, yang pertama sama aja, gak ada bedanya. Cuma nanti bedanya itu di ujung. Kalau yang tadi, yang pertama itu ke D7 ya, kalau yang keduanya ke G. Yang keduanya ke G. Oke. Nah, kita langsung saja ke rap biar agak cepat ya. Jadi rap seperti ini. Grip gitarnya dari C. Pergi saja engkau pergi dari D mayor ku, biar ke B minor ku perasaan pun E minor ku, masuk ke A minor berat melangkah D hatiku hanya tak ke G siap terluka. Ada nah, seperti ini. Jadi ini senar 2 ditekan dan senar 1 di fret 1. Terus senar 3-nya di fret 2. Seperti ini. D7.
terus balik lagi ke G. Jadi akord gitarnya seperti itu. Nah, untuk bagian rap yang selanjutnya, gripnya masih ini. Kita lanjut ke yang bagian ini. Bukan ini yang ku mau. Okay. Nah, untuk itu gripnya dari E minor, terus ke D, terus ke C. Bukan ini yang ku mau. Lalu untuk apa kau datang? Rindu tak bisa diatur. Kita tak pernah mengerti. Kau dan aku menyakitkan. Nah, kau dan aku menyakitkan di D. Balik lagi ke rap, ke G lagi, berarti ya.